Oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi di Kota Bekasi, Jawa Barat terlibat kasus judi online. Setidaknya terdapat 11 orang tersangka yang merupakan pegawai Kemkomdigi. Antara lain ada juga staf-staf ahli dari Komdigi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polri Ade Ari Syam Indradi mengatakan, pegawai Kementerian Komdigi tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan web judi online hingga memblokir. Namun mereka menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online. Diduga alasan tidak memblokir data judi online karena 11 tersangka kenal dengan pihak judi online tersebut. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko membenarkan hal tersebut. Saat ini penyidik kepolisian tengah memeriksa pegawai Kementerian Komdigi yang diduga terlibat kasus judi daring atau judi online. Ia mengatakan penyidikan ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dengan asistensi Bareskrim Polri.